Penempatan saja masih dapat diamankan lagi. Bola tanggung disambar dengan bebas oleh Dwi Haji tadi, memaksakan perpindahan bola kedudukan kali ini untuk Pakser. 4-7 kedudukan, Holik lakukan sudah. Tak rugi apa yang dituju, kali ini satu spek dari Putung. Angka pertama untuk Golden sudah dibunyikan. Kali ini pemain dari kedua tim sudah masuk ke lapangan. Nomor punggung 10, Ana Dobel lakukan sedari Golden, lakukan sudah. Siapa yang dituju kali ini? Wasis masih drop shot saja penempatan. Langsung Pakser, tiada ampun kali ini. Masuk saudara, satu spek yang dilakukan Dwi Haji. Masakan angka untuk Pakser. Kedudukan menjadi 5-8. Dwi Haji lakukan sudah. Kali ini terima oleh Baru Tau. Masuk saudara, kedudukan kali ini balas kotan tadi oleh Gutung untuk Golden 9-5. Gagal lagi-lagi Panzer. 10-5 kedudukan. Masih Putung timang-timang bola saudara. Kali ini lakukan sudah. Bersiap Panzer Dwi Haji. Satu spek yang cukup keras diperagakan pemain depan Dwi Haji. Spiker handal yang dimiliki oleh Panzer menambah satu angka kali ini. Kedudukan menjadi 6-10. Nomor punggung 6 ada Gurin, 1 poin. Kembali memaksakan perbinaan bola. 11-6. Gurin lakukan sudah. Terima oleh Nolik. Oh, bola cepat tadi. Lebar, sayang sekali saudara. Angka kali ini bertambah untuk tim Golden. Satu spek tidak dapat diamankan dengan sempurna oleh pertahanan dari Golden. Kedudukan kali ini bertambah untuk Panzer 7-12. Masih tertinggal cukup. Kita kembali ke lapangan. Kali ini pemain dari kedua tim sudah masuk ke lapangan untuk bersiap melakoni game kedua pada malam hari ini. Partai pertama babak penyisian turnamen bola voli putra Muda Cup 2019 yang mempertemukan Panzer Sumber Agung berhadapan dengan Golden. Sementara kali ini Golden unggul 1 game. Bola kuasai sepenuhnya Dwi Haji dari Panzer. Dorong saja Putung, masih dapat diselamatkan lagi Dwi Haji. Satu penempatan Petro, satu angka kali ini untuk Panzer 2-0. Dwi Haji kembali, terima Baru Carul. Bola jauh tadi, tasbol dari Dopel menambah satu poin untuk Golden. Satu smack, kesempatan kali ini tasbol pemain dari Panzer dari Golden menambah satu poin untuk Panzer. Nolik lakukan terima Gurin. Kali ini Carul, siapa yang dituju? Gagal, salah pengertian pemain-pemain dari Golden. Satu poin kembali untuk Panzer. 4-1. Saudara Nolik lakukan terima Gurin. Kembali Putung. Kali ini sayang sekali melebar. Satu angka untuk Panzer kembali. 5-1 kedudukan kali ini. Tertinggal 4 angka pemain-pemain dari Golden. Namun memutuskan rantai poin yang diraih oleh Panzer. Kali ini berpindah bola untuk Golden. Untuk melakukan sudah. Oh, siapa yang dituju? Satu sobek keras kali ini. Saudara Dwi Haji menambah pemain depan dari Golden. Kesempatan. Pik saja bola. Oh, bola pendek tadi oleh Petro, namun saya melebar. Angka terus bertambah untuk Golden. Gagal Nolik dalam mengambil bola drop shot dari Putung tadi. Kedudukan kali ini 8-13.
Satu kesempatan dari menu satu poin dan tim out untuk kedua tim. Kita kembali ke lapangan. Dwi Aji lakukan sedari panser satu spek. Bersiap kali ini panser lagi kesempatan satu spek masih dapat diamankan. Aduh, saja bola drop shot tadi masih dapat. Kali ini panser Petro Tasbol salah satu pemain dari Golden, satu angka bertambah untuk Panzer 17-14. Golik tadi masih dapat diamankan lagi, dikembalikan dengan sempurna. Kesempatan Panzer Sumberagung, siapa yang mengambil? Oh, drop shot saja dari penuh, masih dapat dikembalikan lagi-lagi. Gagal membuntung nomor punggung satu dari Golden, belum bisa menambah pundi-pundi poin, namun justru angka terus bertambah untuk Panzer Sumberagung. Satu serangan kembali dilakukan lagi-lagi, terima oleh Dompel. Turin kali ini dorong saja bola, masih dapat diantisipasi. Pemain nomor punggung tiga ada Dwi Aji dari Panzer. Kesempatan kali ini untuk Panzer. Alas Kotan masuk kali ini dari Dompel. Menambah satu angka dan berpindah bola untuk Golden PGBC. Baru lakukan kesempatan lagi-lagi Dwi Aji. Cukup sempurna saat sebaik-sebaik di game akhir, game kedua pada malam hari ini. Satu kesempatan lagi balas kali ini oleh Butuh, terus menambah pundi angka untuk Golden Putra. Untuk lakukan terima oleh Nolik, siapa yang dituju? Satu sebaik kali ini lagi-lagi Petro dibiarkan melebar, angka terus bertambah untuk Golden Putra 17-21. Pelanggaran Nolik dua kali, kali ini bertambah angka untuk Golden 18-21. Dwi Aji lagi-lagi tidak dapat terbendung. Satu sebaik yang dilakukan oleh Dwi Aji nomor punggung 3 dari Panzer Sumberagung, terus menambah pundi-pundi poinnya. Oh, melebar. Poin kali ini untuk Golden. Kesempatan Dwi Aji belum bisa melampaui net nampaknya. Bertambah kembali poin untuk PGBC 20-22. Satu spek melebar berpindah bola 23-20. Kesempatan kali ini untuk Panzer mengambil game kedua pada malam hari ini. Oh, gagal sayang sekali saudara. Dompel tadi dalam menguasai bola, kali ini match point untuk Panzer 20 untuk Golden. Lakukan sudah kesempatan, amankan Panzer. Lebar sayang sekali benuh. Satu kesempatan masuk kali ini game point untuk Panzer Sumberagung 25 di satu sama untuk agregat game. Di lemah kerit dek. Kedudukan 1-1 untuk agregat game. 1-0 untuk Panzer. Bersiap. Rotshot saja masih dapat diamankan. Gagal kali ini pemain-pemain dari Panzer. Satu sama, Butung bersiap lakukan Oh, gagal. 2-1. Panzer bersiap. Dwi Aji. Kesempatan kali ini rotshot saja oleh penerbang untuk Golden PGBC 17-21. Gagal lagi-lagi Dwi Aji. Kedudukan kali ini 18-21. Masih Panzer. Angka
penempatan saja masih dapat diamankan. Tarun maju tadi gagal kembali. Pemain-pemain dari Golden kedudukan terus bertambah untuk Panzer 23-19. Lakukan sudah Horin pelintir kali ini bola. Oh masih dapat kali ini, sayang sekali Nolik tidak cermat dicondong, akhirnya pelanggaran terjadi. Lebar 22-23 menipiskan ketertinggalan saudara. Bersiap kembali coba lakukan. Siapa yang dituju? Ada Petro. Lagi-lagi melebar diminta oleh official dari Panzer kedudukan Klakoni. Kali ini kedudukan menjadi 23 sama. Coba lakukan se satu sepaknya cukup keras. Goy Aji bintang lapangan yang dimiliki oleh Panzer Sumberagung. Ampuh. Kenapa pun itu diangka match point kali ini untuk Panzer 23 untuk Golden. Terima dopel. Kesempatan Bucung kali ini belum bisa melampaui itu. Game point untuk Panzer Sumberagung 25-23-21 untuk agregat game pada malam hari ini. Siapakah yang akan mampu lolos ke babak? Kesempatan satu sepak Haji masih menyentuh badannya sendiri. Satu angka kali ini berpindah bola untuk Golden 16-21. Satu sepak lagi-lagi dopel melebar Panzer Sumberagung. Dibiarkan lagi-lagi saudara, dopel terlalu boros kali ini pemain-pemain dari Golden. Kesempatan lakukan dia di tasbol poin kali ini. Satu sebab melebar game point kali ini untuk kemenangan dari Panzer Sumberagung 25-16. 3-1. Kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari Golden TGPT.